Polres Rokan Hulu Riau melakukan pemeriksaan ponsel terhadap semua anggotanya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota Polri di jajaran Polres Rokan Hulu yang terlibat judi online. Satu persatu ponsel milik personil Polri di jajaran Polres Rohul diperiksa langsung Kapolres AKBP Budi Setiono dan personil Propam Polres Rohul. Dalam pemeriksaan tersebut tidak ditemukan aplikasi atau link judi online yang terdapat dalam ponsel anggota. Kapolres menyatakan akan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap anggota. Jika didapatkan bukti personel terlibat judi online, akan diberikan sanksi tegas hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Khawatirkan, terutama ada beberapa kejadian yang melibatkan kepolisian juga. Saya berharap, saya perintahkan untuk seluruh kepolisian baik Polres maupun Polsek jajaran untuk melakukan penegakan hukum yang keras terhadap judi online dan juga kepada seluruh anggota saya laksanakan pengawasan baik dalam bidang pencegahan maupun penegakan hukum secara Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.